Guys, masih pagi dan masih ngantuk, tapi udah cuci muka. Hari ini mau riding atau ngopi sekalian cari sarapan. Kita cek sih pelet-peletnya dulu ya. Ini dia skuter aku, namanya Pele Pele dan dia tuh gemes banget, warnanya ungu, kuning, terus ada pinknya sedikit. By the way, ini buat bensin ya, buat naro bensin karena tangkinya cuma muat 1 liter berapa gitu, aku lupa. Dan ini ada tas buat nyimpen-nyimpen barang. Udah gitu kita juga punya lampu, terus itu ada holder buat handphone. Cakepnya, udah deh, cakep banget. Ini helm bapake, biasanya bapake pakai yang ini nih. Nah, itu buat skuterannya. Gitu. Untuk skuternya sendiri di rumah kita punya dua, yang satu yang berdiri dan satu lagi yang duduk karena kita kaum jompo ya, Wak ya. Untungnya hari ini lumayan cerah. Gak mendung. Ada matahari. Jadi enak banget buat riding. Biasanya kalau tujuan riding tuh kita ke cari sate pagi-pagi buat sarapan. Nah, terus dilanjut ngopi di Braga. Kalau nggak beli cakwe dulu, terus pulang gitu. Langsung tidur lagi biasanya. Dan sekarang waktunya siap-siap. Tetap ya peralatan tempurnya. Pakai sarung tangan, pakai helm. By the way, ini helmnya baru loh. Sengaja dibeli buat main skuter. Lucu banget soalnya warnanya. Meskipun aku baru ya pakai helm modular kayak gini. Agak susah awalnya, tapi ya berhubung dibantuin sama suami, ya gak apa-apa lah. Dan ini bapaknya lagi siap-siap juga. Dan aku masih ngulibek pakai helm, Wak. Ya Allah, ngaca dulu kali bisa. Nah, udah cocok. Tinggal pasang ininya. Nah, ini yang susah sebenarnya masangnya kalau untuk pertama kali ya, tetap mesti dibantuin. Dan sekarang waktunya berangkat. Karena kita tinggal di perumahan elit ya, Wak ya, jadi mesti dipapah dulu karena ini masih pagi. Daripada nanti bikin ribut tetangga, mending kita bawa jalan kaki dulu ya. Dan kita berangkat. Sebelumnya kita beli bensin dulu. Udah sampai pom bensin, sekarang mengisi bensin dulu. Nah, kalau untuk bensinnya sendiri itu dicampur pakai oli samping. Aku nggak tahu kenapa, tapi yang jelas warnanya jadi lebih lucu. Jadi warnanya agak-agak ngeting gitu. Iya. Di sini mau cari sarapan. Terus udah nyari sarapan, kita mau ngopi. Ngopi ke Braga. Finally sampai di Braga dan waktunya kita ngopi cantik. Ngopinya tetap di Little Contrast ya, selain harganya murce, kita juga bisa nongkrong dulu sambil nungguin temennya bapake buat ngecek pele-pele aku. Mbaknya Someah by the way. Sering-sering nih main ke Little Contrast orang Bandung. Enak banget kopinya, beneran deh. Ya, terima kasih. Dan tujuan kesini adalah bertemu dengan Tara. Ini namanya Hans dan dia jago banget permesinan dan perskuteran di Bandung. Aku kalau ada apa-apa skuter aku, pele-pele aku itu pasti ke bapak riding, Hans ya. GoPet juga berfungsi untuk menggantungkan helm dan baju. Ini biasanya diisi sama barang-barang handphone,
dashboard dan yang lain-lain. Saatnya pengecekan. Kali ini ngecek yang kendor-kendor mesti dikencengin lagi ya kan. Yang gak sejalan mesti diluruskan lagi. Dan bapak ini telaten sekali kalau urusan pele-pele aku. Dan enak nemenin mereka tuh sambil ngopi, guys. Kita on the way pulang nih. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf kalau kualitas videonya masih tidak sesuai. Tapi by the way, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Have a nice day. Bye-bye.